masing-masing kepada peserta. Laporan. Tindakan pertama yang kita ambil adalah mengenai tindakan pertama ketiga ini.
jari, mengurangi resiko korban dengan mengambil langkah-langkah awal. Dengan rekan-rekan sudah mulai, sudah diikuti dari kegiatan berikutnya, yang notabene sebagai anggota kepolisian, rekan-rekan sudah tahu SOP-nya. Jangan SOP-nya dibiarkan, jelek, kemudian yang dibiarkan saja. Itu bukan tindakan kepolisian. Tindakan kepolisian kita adalah telah mulai. Jadi juga seandainya dan khususnya apabila ada korban dan yang lain-lain, itu juga bagian potensi yang harus kita pulang, yang perlu kita ingat, sehingga kegiatan kepolisian kita justru tidak yang dipersalahkan. Pak, masih mulai lagi. Silakan. Rekan-rekan yang berserakan harus otak. Kira-kira suka. Jangan kayak siapa di biaya Anda polisi. Bedanya siapa dengan polisi. Kalau siapa dari orang di biaya biasa. Kalau polisi tidak. Ketika melihat ada korban, tentunya kita pertama mengalahkan kesalahannya atau orang yang melakukan. Yang kedua, mengalahkan korbannya. Selanjutnya menanyakan langkah-langkah berikutnya, apakah ingin mengadukan rasa tidak kuasa atau bagaimana. Kalau kita biarkan, berarti kita kurang cakap menyikapi dinamika yang ada. Jangan sampai kita yang sudah capek harus ada orang di sana pelayanan kemudian tidak maksimal. Itu yang perlu rekan-rekan ketahui supaya tindakan kita sudah memberikan gorengan yang diperlukan masak-masak. Nah, itulah mitigasi. Kalau rekan-rekan hal-hal ini jangan dibiarkan hingga kita buka. Kita SOP sebagai anggota kepolisian tentunya terukur. Terukur dengan melakukan tindakan pertama tetap jembatan. Kalau tidak mau buatkan rencana supaya mereka sadar boleh kita itu ada pernyataan tidak mau melakukan. Tolong mereka itu harus tindakan kepolisian supaya kita tidak mau itu dipersalahkan dalam kegiatan pengamalan yang notabene energi kita sudah habis. Tolong dibicara dan selalu ingat-ingat supaya kita akan terbiasa sebagai anggota kepolisian yang tetap yang memiliki SOP-SOP cara bertindak. Demikian juga pembuatan laporan polisi. Kalau rekan-rekan sudah saya ingatkan pada apa tadi, pada sebelum-sebelumnya, ketika ada tindak pidana peristiwa pidana yang dinyatakan itu kriminal, kejahatan, tolong lakukan tindakan proaktif. Mendatangi, ditawari membuat lawan mesti dikenal. Sekali lagi, ditawari membuat laporan mesti dikenal. Tulis tangan. Formatnya itu sudah baku, tulis tangan. Diperiksa pertama, korban yang disitu. Itu tindakan yang cepat. Jadi khusus kejahatan atau kriminalitas sebagai pelipur lara, sebagai obat. Jangan sampai dia kamu itu nanti jatuh sekolah, jatuh ngadu ya, itu bikin apa sih ya. Itu bukan cerminnya atau apa ya. Berarti kita tidak bisa mencari obat pelipur lara. Bagi masyarakat dia sudah menjadi korban. Makanya saya tegaskan di Polres Purworejo, ketika ada pengaduan berkaitan kejahatan kriminalitas yang berpotensi membahayakan jiwa, tolong membuat SOP tindakan pemeriksaan korban utama di tempat sebagai pelipuran, kecuali yang bersangkutan belum bisa diminta keterangan.
jalan, tapi LP-nya sudah dibuat. Apa? Jelas? Kalau ini dibiasakan kerja-kerjaan untuk merubah pajak pelayanan rekan-rekan di bidang penegakan hukum. Kalau tidak mau, saya disuruh buat siaran atau bahkan buatkan dia tanda tangan. Sudah selesai. Habis cerita. Itulah bagian yang membekap kita supaya kita tidak dipersalahkan yang notabene sudah capek-capek untuk hadir atau maupun kemarin. Tolong dikarenakan dicatat biaya tidak dilaksanakan. Yang berikut terkait evaluasi terhadap kegiatan yang kita alamkan. Saya alamkan rekan-rekan tidak terlena ketika situasi sudah ada. Situasi yang dinyatakan pandai itu apabila sudah selesai semua, tidak ada potensi kerawanan. Baik itu 3-4 orang yang ada, semua sudah lama semua, sudah pergi semua, balik itu namanya landai. Namun masih misalkan orang-orang yang bermasalah, walaupun sedikit, berarti situasi belum bisa dikatakan landai. Dan rekan-rekan harus tetap apa yang terjadi. Inilah kebiasaan kita. Kita aku. Kita melihat seolah-olah situasi di situ ada kita di sekelilingnya. Namun di tengah-tengah masih ada orang yang berpolemik. Walaupun kekuatan sedikit, kita membiarkan ataupun kita menjauh. Walaupun kita ada tempat, tapi posisi jauh terlalu jauh. Sehingga ketika jadi tidak pidana, kita terlambat untuk bagaimana menyikapinya. Tolong hal-hal tersebut menjadikan satu perhatian kita, baik itu pengalaman hari ini, besok pagi maupun yang akan datang. Sehingga rekan-rekan akan selalu terasa, kepekaan, menyikapi permasalahan manusia atas objek yang jadikan pengalaman kita. Yang berikut, rekan-rekan, kegiatan hari ini sama, memiliki satu resiko. Saya ingin nanti kata beliau sebelum dimulai acara LPJ tolong sambungkan dengan ketua panitia. Saya akan memberikan sedikit maklumat sebagai bentuk peringatan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tolong rekan-rekan yang sudah tergelar pengamanan betul-betul dicek. Kalau perlu pengumumannya nggak ada kursi lagi di bawah semua, cukup mic sama WCH seperti pembukaan. Barang-barang yang berpotensi menjadi objek sarana kericuhan tolong distensasi, disingkirkan. Apakah meja atau kursi tolong disingkirkan. Namun sebelumnya koordinasikan dengan panitia supaya tidak miskomunikasi di lapangan. Demikian juga rekan-rekan yang bertugas, khususnya di sentra penerangan pintu masuk, tolong betul-betul diskret. Tidak ada yang membawa senjata yang bayaran. Tas keluarga dicek. Jangan sampai ada barang-barang yang membahayakan bisa masuk di pintu pertama dan kedua, sehingga sebagai sarana untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdampak pada usaha pidana. Jadi tolong aman, harus tetap dengan dinamika maupun agenda ini, sehingga ketika mendoktrin anggotanya jangan mengikuti satu kekuatan. Rekan-rekan yang dengan saya hormati, kelak ini arahnya mereka, kita sifatnya mendengar. Namun kita juga mengarahkan kepada internal security-nya supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan harapan kita, mengetahui tugasnya, sehingga tugas-tugas pengamanan yang dia akan lakukan dapat secara baik. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan lagi. Saya pikir
Semangat rekan-rekan dukungan biara, saya terima kasih. Tolong dipertahankan. Hingga kita mengasah kepekaan. Sehingga potensi-potensi perlawanan yang dimungkinkan terjadi rekan-rekan akan selalu terlalu dan baik. Untuk lebih waspada dalam menikmati satu tugas yang dihadapi sebab OGD adalah rekan-rekan para mahasiswa. Demikian rekan-rekan yang dalam perkara-perkara kami hari ini hari keempat kita masih berwisata ke depan 3M tetap jaga fisik. Saya pikir rekan-rekan untuk istirahat itu banyak. Istirahat cukup banyak. Karena rekan-rekan banyak standar. Namun demikian silakan cara-cara yang lebih tepat. Kalau orang bisa berteduh, namun waspada. Kalau orang bisa duduk, silakan duduk, namun waspada. Sehingga kehadiran rekan-rekan tidak mengurangi tugas pengamanan suasana yang sudah diberikan tugas masing-masing kapal pada orang pembukaan. Terima kasih rekan-rekan atas kegiatannya hingga hari ini. Sekali lagi, tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan, kita berharap sampai ada kegiatan tidak terulang lagi peristiwa yang sama yang notabene sudah kita evaluasi. Sekali lagi, tidak terulang lagi yang notabene sudah kita evaluasi. Kurang lebihnya saya maaf lagi para pembelajaran yang mau dari Belajar Pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.